Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
Shalom warga kerajaan, kita berjumpa lagi dalam Voice of Victory. Puji Tuhan, Ebenezer, Tuhan telah menuntun dan menolong kita hingga tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-12 di tahun 2023. Tema renungan kita di bulan Desember ini adalah Fruitful Living, kehidupan yang berbuah, dengan acuan pada Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya ingin mengeksplor lebih lanjut membacakannya dalam terjemahan Amplified Bible. Dikatakan di sana, bear fruit and keep on bearing. Tetap berbuah, berbuah dan terus-menerus berbuah. Dan dikatakan juga buahnya itu will remain and be lasting. Buahnya tetap dan terus-menerus menghasilkan buah. Sebagai representative of Christ Kingdom, sebagai perwakilan kerajaan Allah di dunia ini, kita semua telah dipilih dan ditetapkan Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar bertumbuh saja, saya kasih garis bawah, bukan hanya untuk sekedar bertumbuh saja, akan tetapi harus berbuah yang banyak, tetap dan terus-menerus berbuah. Meskipun demikian, pada kenyataannya, kita tidak bisa memungkiri, ada juga pohon yang tidak menghasilkan buah, bear no fruit. Ada juga pohon yang berbuah sedikit, bear little fruit. Tapi ada juga pohon yang berbuah banyak, bear some fruit. Tetapi perintah dan kehendak Tuhan bagi kita semua orang percaya adalah kita berbuah yang banyak dan terus-menerus berbuah. Artinya kita terus bear so much fruit and keep on bearing. Jadi supaya buah kita itu terus tetap dan terus-menerus berbuah. Nah, sejak awal, the original intention atau the original purpose, rencana kehendak Tuhan yang asli, yang awal adalah dalam menciptakan manusia agar manusia itu berbuah, to be fruitful. Dalam ilmu teologi kita mengenal istilah the law of first mention. Dan kata berbuah atau to be fruitful ini ditujukan kepada manusia ini muncul pertama kali dalam Kejadian 1 ayat ke-28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas binatang-binatang, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tapi saya akan membacakan dalam terjemahan King James versionnya di Genesis 1 ayat 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. Kalau kita perhatikan, kata yang muncul di situ adalah kata be fruitful. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, ya. Sebenarnya yang tepat adalah kata be fruitful, yaitu berbuah. Dari bahasa aslinya, dari kata Ibrani, kata parah, ya, artinya bertumbuh sampai menghasilkan buah atau berkembang terus sampai buahnya nyata, baik secara rohani, secara jiwani maupun secara potensi. Jadi jelaslah bahwa Allah menetapkan kita semua untuk berbuah dan bahkan bermultiplikasi. Nah, sekarang kita mau pelajari apa dan bagaimana rahasia kehidupan yang berbuah. Tentunya kita semua mau dong jadi orang-orang yang berbuah, karena kita perlu mengingat bahwa Bapa kita adalah investor. Dia telah menanamkan kepada kita begitu banyak benih-benih ilahi. Dia menaruhkan kepada kita potensi, bakat. Dia menaruhkan kepada kita talenta. Dan kita harus kembangkan itu semua agar hidup kita berbuah, berguna dan berdampak bagi kemuliaan kerajaannya dan kemuliaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, secara sederhana, rahasia hidup yang berbuah adalah Kristus. Karena kalau kita tidak connect dengan Kristus, kita tidak terhubung dengan Kristus, pasti kita tidak akan bisa pernah berbuah. Tapi
kalau kita terkonek dengan Kristus, kita pasti akan berbuah. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan usah bicara berbuah, di luar Kristus, kita nggak bisa berbuah. Nah sekarang, dengan bagaimana kita kupas lebih lanjut, apa maksudnya rahasia kehidupan baru itu Kristus? Yang pertama tentunya, kita harus lahir baru, lahir kembali di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita lahir baru dalam Kristus, kita menjadi manusia-manusia baru yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, kita harus berubah terlebih dahulu dengan kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan berubah nanti jadi manusia baru, baru kita bisa berbuah. Jadi berubah dulu, baru berbuah. Tentunya ada buah roh, ada buah pelayanan, ada buah jiwa-jiwa, dan juga buah karakter, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 44 dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri kita tidak memetik buah anggur. Perhatikan baik-baik ya. Kristus itu pokok anggur, kita carang-carangnya. Kristus itu bukan cuma baik, tapi the best of the best, yang terbaik. Harusnya kalau Kristus di dalam kita, kita sudah jadi manusia baru, harusnya kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang berikutnya setelah kita lahir baru ya. Nah, saya juga teringat tiba-tiba sebuah lagu yang berjudul Yesus Pokok dan Kita Carangnya, yang diambil dari teks Alkitab yang saya akan bacakan berikut ini. Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau mau terus berbuah, harus mau dan rela untuk terus menerus makin dibersihkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Kita diproses dan dibentuk olehnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, bear so much fruit. Sebab di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sangat mengerikan kalau kita jadi orang Kristen yang tidak berbuah ya. Itu sebabnya kalau sebuah pohon tidak berbuah yang baik, pohon itu telah kehilangan tujuannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan dalam yang terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, jelas bahwa kita hanya bisa berbuah dua hal. Tinggal tetap dan terus melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Di luar Kristus kita tidak bisa mungkin berbuah dan tidak akan pernah bisa berbuah. Kata Yunani yang dipakai tinggal tetap itu dari kata abide ya. Dari kata Yunani kata meno, artinya tetap melekat, konsisten, dan terus melekat, continue. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus, kita harus tetap dan terus intim dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus, manunggal dengan Dia. Jangan pernah kita di luar Kristus, jangan pernah kita di luar kehendaknya. Kita harus selalu tinggal dan tetap dan terus intim dengan Kristus. Hal yang ketiga adalah tinggal tetap dalam firman-Nya dan mengizinkan firman-Nya terus membersihkan hidup kita. Jadi saya simpulkan, rahasia kehidupan berbuah adalah Kristus. Dengan tiga cara, dimulai dengan kita bertobat sungguh-sungguh, mengalami perubahan, yaitu dengan lahir baru, lahir kembali dalam Kristus. Lalu setelah kita lahir baru dan lahir kembali dalam Kristus, kita harus
terus tetap intim dengan Kristus, tinggal melekat meno dengan pokok anggur yang benar. Lalu kita terus tetap tinggal dalam firman-Nya dan izinkan firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan katakan beberapa hal. Pohon yang tidak berbuah adalah pohon yang kehilangan tujuan dan panggilannya. Jadi, kita sebagai manusia ilahi dalam Kristus, jika kita tidak berbuah, maka kita sedang tidak ada dalam tujuan dan panggilan serta ketetapan Tuhan. Jadi, jika kita berbuah banyak dan tetap, maka Bapa Surgawi dipermuliakan dan dunia akan tahu bahwa kita adalah benar-benar murid Kristus. Karena buahnya salah satu yang paling nyata adalah kita mengasihi, saling mengasihi. Dengan demikian, kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan memberikan kasih karunia kepada kita semua, agar kita menjadi murid Kristus, anak-anak Tuhan, yang berbuah banyak, berbuah tetap, dan terus menerus berbuah. Haleluya. Amin.